Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali ke channel YouTube aku. Buat gamer gue channel YouTube aku, welcome. Nice to meet you, never watching. Guys, sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang gak suka sama video aku, gak apa-apa, kalian bisa skip. Dan buat kalian suka sama video aku, jangan di skip, tonton sampai selesai. Dan kalau suka, jangan lupa bantu like-nya. Dan kalau kalian mau tanya apapun, silahkan komentar di bawah. Karena kalau aku tahu pasti langsung jawab buat kalian ya guys. Atau kalau kalian mau cepat respon, aku juga aktif banget di Instagram, kalian bisa follow di sini. Kalian bisa sharing apapun, tanya apapun, aku pasti jawab kalau aku tahu ya guys. Dan jangan lupa bantu subscribe channel YouTube aku, biar aku tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, sebelum masuk ke videonya, ini aku buat video siang hari, alias jadi ada terang cahaya dari luar gitu kan. Dan aku gak pakai setting-setting lighting gitu, karena menurut aku ribet banget dan aku agak mager dikit untuk ngatur-ngatur lighting guys. Jadi mohon-mohon banget kalau ini rada kurang cahayanya atau gimana. Dan aku buat di bawah tempat tidur aja, seenaknya aja sih, maksudnya senyamannya aku aja sekarang. Yang penting aku bisa buat video gitu. And by the way, jangan salfok ini. Ini tuh merah-merah. Aku tuh gak pakai makeup, cuma pakai blush on. Dan cuma pakai skincare sama lipstick blush on, mascara. Dan ini jangan salfok, merah-merah. Aku cerita sedikit aja, aku tuh kayak beli eyeliner yang warna-warni. Dan aku senang banget karena murah dan sesampainya. Mungkin aku bakal review ke kalian, tapi entah. Tadi aku coba-cobain, jadi aku ya udah sekalian aja buat video, gak apa-apa. Nanti dihapusnya sebentar aja. Oke, langsung aja kita ke intinya. Jadi, selesai judul thumbnailnya, aku bakal nge-review brush yang menurut aku sangat worth it dan bagus banget, tentunya murah banget guys. Dan di sini aku mau claim, aku tuh bukan ahli makeup atau jago makeup, cuma aku kayak kalian aja sih guys. Aku tuh kayak, kalau kalian lihat channel YouTube aku tuh, aku seringnya skincare, ada juga makeup, cuman aku kurang kayak gimana gitu. Aku gak mau dikira apa jago gitu, gak juga, biasa aja. Dan alasan aku pengen nge-review si brush ini karena aku tuh dulu kayak kan masih noob nih, aku cari tuh brush, waduh jelek-jelek semua nih, kayak gak enak banget nih, kayak aduh gimana sih. Dan ternyata brush itu gak kaleng-kaleng, gak harus beli yang murah-murah banget gitu. Mending kalian beli yang setengah dikit mahal tapi kualitasnya bagus, daripada kalian beli yang murah tapi kalian berulang kali untuk beli-beli dan ganti. Mending beli sekalian. Tapi tenang aja, di sini aku bakal kasih harga yang mungkin kalian kan kaget, murah banget tapi bagus. Aku seperti kalian kan cari-cari dulu. Dan karena aku gak mau beli yang mahal banget, karena aku kayak aduh gak penting banget, karena asalkan aku tuh jarang makeup gitu guys. Jarang, super jarang. Gak, aku tuh kalau keluar hampir gak makeup, cuman kayak gini doang, kayak cuma blush on, lipstick, jarang juga mascara. Cuman skincare doang, gak ada krim-krim segala macam, foundation gak ada guys. Jadi ya aku rasa aduh gimana ya. Terus aku nonton YouTube kan, aku lihat brush lewat tuh di beranda aku. Dan ih, bagus juga ya, terus aku beli. Nah, ini dia produknya. Mango, mangge, maksudnya dari mangge. Nanti aku taruh link di bawah di deskripsi box buat kalian mau beli. Ini aku beli di Shopee. Dan cara ini mangge, dia tuh lucu banget guys. Harganya di 100.000. Nanti aku terus ini, agak lupa sih. Dan ini isinya 13 peaches guys. Profesional banget, pro-pro, pokoknya gitu sih, pro-pro dipakai sama yang udah profesional makeup gitu, gak tau juga sih. Nih, aku tunjukin aja guys. And, aku mau kasih tau buat kalian, aku udah beli dari bulan lalu, cuman aku ada kepake sedikit gitu guys. Jadi ini bukan real bersih baru gitu, ada yang aku udah kepake dikit banget. Ini tempatnya lucu banget kan, warna pink. Dan itu ada beberapa warna gitu. Nanti aku terus itu ada warna hijau gitu, ada warna pink. Tapi pinknya bukan yang norak nih, cantik kan tempatnya kayak gini. Dan ini brushnya. Dan ini tuh kalau kalian lihat dia tuh kayak dilindungi gini, jadi aman banget. Jadi brushnya tuh nggak penyok-penyok atau kenapa-napa. Jadi ditutup lagi abis kalian pakai. Cuman ada beberapa yang hilang punya aku. Aku tuh ceroboh banget. Nih kayak gede gini. Nih kayak ada noda guys. Aku bilang aku udah pakai gitu. Nih, terus tutup lagi. Dan kalau yang kecil-kecil gini sih nggak ada yang kayak gitu, karena kecil kan, ngapain juga. Aku mau baca guys, soalnya aku lupa juga. Ini tuh ada 13. Ada 13, kita hitung bareng-bareng, karena aku takut aku ngilangin gitu. Ya sih, aku kemarin udah hitung 13, tapi sekarang aku nggak tahu. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas, guys. Nanti aku taruh di sini gambarnya setiap beras itu buat apa. Mungkin kan buat kalian yang udah pro pasti udah tau lah ya. Oh, ini, udah gercep, udah hafal. Tapi jujur, aku aja sendiri cuman beberapa yang aku hafal. Kalau sampai 13 gini kayak aku bingung di mana-mana gitu. Nggak semua sih maksudnya aku hafal gitu. Kayak ya udahlah. Kalian nggak bakal nyesel deh beli ini. Ini bukan di Endorse ya guys, ini aku beli di luar negeri. Karena itu bagus banget, harganya murah banget kan. Nih, ini untuk, ini kayaknya buat contour deh. Maaf kalau aku salah, ini kayak cuma nih. Kalian bisa lihat, lembut banget dan enak. Ini kencang pegangannya, keras. Nih, kalian lihat aja batangnya keras, bukan yang kalian-kalian punya. Ini super lembut banget. Nih, aku liatin gini-gini aja ya guys. Karena aku bingung mau bilangnya gimana. Nih, okay. Terus next, yang gede-gede dulu ya. Ini tuh blush. Ini blush apa? Apa powder brush? Sama aja. Kayaknya powder brush gitu. Iya deh. Nih, super lembut. Kalian bisa lihat aja sendiri. Dan dia tuh kayak bagus, nggak kayak yang murah-murah gitu. Kalian tau nggak sih? Aku pernah coba yang kayak murah-murah gitu karena tergiur murah dan pengen coba-coba. Dan akhirnya aku harus beli-beli lagi gitu. Dan ini udah pasti aku, serius. Dan ditutup lagi. Ini kuat banget. Elegan, kalian mahal. Terus next. Kayaknya ini apa guys? Kasih tahu dong, contour deh. Kayaknya ini contour sih. Nih, sama ini tuh bulunya halus banget guys. Dan next ini adalah foundation brush. Ini foundation brush nih. Kekeh banget ya. Dipakein-pakein gini gitu. Enak banget sih kedudukannya, aku kan udah coba. Enak banget buat aplikator-aplikatornya, semuanya super enak di aku. Terus next ada ini. Ini sih highlighter apa? Ih, lupa lagi. Nih. Saking jarang makeup gitu, gak hafal. Karena aku cuma pakai beberapa brush, gak semua ini kepake di aku guys. Untung-untungan 4-5 brush gitu. Bagus kan? Ini super lembut juga pokoknya. Pokoknya sama semua teksturnya. Bulunya, brushnya tuh lembut-lembut. Ini aku tunjukin aja. Ini buat apa ya? Buat lip kali ya. Ini buat lip deh kayaknya. Terus ada ini. Nih. Sama ini tuh super lembut. Terus ada juga ini. Ini kayaknya buat contour-contour gitu. Contour eyebrow gitu, kayak kalian pakai concealer. Ini juga lembut banget. Nih, kalau buat yang buat tegas gitu, dia tuh benar-benar tegas gitu, guys. Benar-benar bagus. Nih, tegas gitu maksudnya. Maksudnya buat kalian pakai yang kokoh, ini kokoh. Nih. Enggak goyang dong kalau kalian misalnya pakai. Misalnya kalian mau apa alis kalian gitu, ratain pakai concealer. Dan ini nggak kelihatan murahan guys, kalian bisa lihat warna juga, warnanya juga gradient gitu. Ini Dove, yang kayak Dove gitu, dan sini kayak glossy-nya gitu. Ini kuat banget dan enak, kayak dipegang gitu enak semua aplikatornya. Lembut, ini aku nggak bohong, kayak kelihatan alay banget ya dari tadi aku bilang. Soalnya ini murah guys. Kalian tau gak sih, brush-brush yang bagus itu kayak udah di 400-500an ribu gitu, bahkan jutaan kan. Tapi ini cuman di bawah 100 ribuan, kalian bisa dapat 13 pieces, udah lengkap sih menurut aku ini, udah lengkap banget. Kecuali kalian,
mau MUA profesional beli aja yang lengkap banget sama yang bagus banget kan. Tapi buat kalian mau makeup juga ini udah bagus banget. Pokoknya aku rasa beruntung banget kayak kenapa gak dari dulu gitu. Walaupun aku jarang makeup, tapi kalau aku makeup aku kan jadi moodnya lebih enak. Kalau brush yang aku pakai atau barang-barang yang aku pakai tuh enak, gak kayak kesel aku pakai ini, kesel aku. Nanti jadi gak mood gitu sih. Dan kalian bisa taruh di dalam kantong gini, jadi gak berhamburan gitu. Atau kalian bisa beli tempat brush juga, karena ini juga bakal kelihatan elegan mewah gitu guys, serius. Nih aku juga cuman, ini yang paling terbaik brush yang aku pernah beli, jujur. Aku gak pernah beli brush semahal-mahal itu, tapi ini yang paling mahal menurut aku, karena yaudah sebenarnya aku mau coba-coba, kalau ini jelek nanti aku beli lagi. Ternyata ini udah bagus dan aku gak ada kepikiran buat beli lagi gitu, beli yang lain lagi, karena udah bagus. Aku berharap kalian ada manfaatnya buat kalian dan bisa jadi referensi buat kalian ya guys, karena ini review jujur dari aku. Buat kalian mau beli jangan lupa cek aja di link deskripsi box, oke? Kalau kalian kekurangan video aku mohon maaf banget ya guys, bye.